anak dan keluarga sampai bila nak mengharap kasih sayang mereka? Barangkali mereka semakin jauh. Mungkin cucu tak kenal dengan atuk. Ataupun balik ke rumah atuk bukan nak bermanja dengan atuk, tapi bermanja dengan Upin Ipin yang dalam tu. Bermain dengan gadget. Akhirnya atuk yang tadi perlukan belayan kasih sayang tak dapat semua itu. Akhirnya pasrah. Khair. Kalau hang po tak mau, khair. Dengan sedikit harta yang ada, walaupun yang banyak, khair. Yang penting abah, mak, nak dekatkan diri kepada Allah. Akhirnya tidak ada jalan lain, hadirin. Akhirnya dengan amalan juga. Apakah berupa solat, itu sudah pasti, dan amalan-amalan tambahan yang lain. Sebab mereka tahu ini sahaja yang nanti akan dibawa nanti berjumpa dengan Tuhannya. Nanti berada di akhirat yang pertama, kubur. Karena itu dia, Masya Allah, semakin beramal, malah sudah jadi darah dagingnya. Solat itu fardu memang sudah pasti. Yang sunat-sunat, nawafil, qabliyah, ba'diyah, rawatib, qabliyah, ba'diyah, nawafil, duha, awabin, tahajud malam, tak cukup itu. Tatawu' solat sunat mutlak. Nah, dengan baca Quran, salawat, ratib, hizib, wirid. Itu menjadi hiburannya. Yang di ketika stage pertama dahulu, dia mencari akan harta, amalan ini dianggap sebagai bebanan. Tetapi apabila sudah ditinggalkan harta, malah tidak mendapat kasih sayang orang yang diharapkan, maka ini menjadi tumpuan, malah menjadi hiburan. Ketika dahulu letih nak baca Ratibul Haddad, sekali baca 20 kali menguap. Tapi sekarang habis dah, sebab dah bermain-main di mulut, sehingga kalau tak baca rasa something wrong dalam kehidupannya. Kenapa? Dia sudah jadi hiburan. Ketika itu tak perlukan harta lagi, tak perlukan orang-orang lagi. Biar kalau anak tidak prihatin pun it's okay, tapi aku punya itu Tuhan dan punya amalan yang nanti mendamping akan bersamaku dalam kubur, dalam dunia akhirat yang sebenar nanti. Dan dia malah kalau ditakdirkan meninggal dalam keadaan tadi itu bersedia, sebab dia tahu ada yang menunggunya nanti selepas kematiannya.